apa yang menjadi pokok dari alasan kita bertemu pada siang hari ini di gereja ini? Intinya itu, pokok alasan itu kita temukan di dalam Injil dan di dalam bacaan pertama. Perintahnya sama, hendaklah kalian saling mengasihi. Dan itu yang terjadi pada siang hari ini. Adrian dan Mika mengatakan kami mau mengasihi satu sama lain. Maka perlakukanlah hidup rumah tanggamu sebagai karya seni. Hidup rumah tangga itu karya seni. Itu sesuatu yang indah yang diberikan Tuhan. Karya seni itu semakin bertahan dalam bertahan waktu, semakin mahal. Karya seni murahan itu gampang hancur. Tapi karya seni dari Leonardo da Vinci, Mozart, Bach, Beethoven, itu membuat kita itu orang-orang menghobinya menjadi inspirasi sepanjang zaman. Karya seni itu semakin bertahan, semakin bernilai, semakin orang mau mengumpulkan.